Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you, Lin. Siap-siap lagi mau konser besok di Bandung. Ini Mahanat, ini Natalini. Halo. Natalini lagi niup balon di gereja sama adek. Mau di rumah pintu biarin aja nanti mereka aja yang kamu diam aja, kamu enggak cocok loh. Jadi disuruh ikat untuk di depan loh. Kesan-pesannya dong buat karir Malina di TV Bian menurut versi kalian. Tutup dengan lagu rohani. Apa ya? Pokoknya kalau Mahalini itu orangnya humble banget, berhubung aku udah pernah ketemu sama Mahalini, dia pokoknya humble banget. Terus aku suka banget sama Mahalini karena lagu-lagu yang Mahalini punya itu juga sesuai dengan kehidupan aku. Jadi aku suka Mahalini karena itu. Cuma karena manajernya ya gitu ya. Kamu tahu sendiri lah ya. Kita kan udah cerita-cerita. Kamu mau lagu rohani lagu apa? Request aja nanti kita nyanyiin. Nanti Mahalini menyanyi. Live-mu ditonton langsung oleh Aiki sama Tehlini, emang iya. Kayaknya udah baru piring sama itu sendiri luar. Amin aja kalau ditonton sama Mahalini sama Aiki kan, lebih enak, lebih tahu gitu. Nyanyi lagu Mahalini Raharja dong. Dia yang pertama. Ya tapi aku lagi niup balon gimana dong. Membuatku cinta. Dia juga yang pertama malam ini, membuatku kecewa. Oke, aktif VI. Dia cuma baca dari kan ketua. Kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tiup. Tak ingin lagi ku mengulang kali dua. Nanti aja live aku yang berikut, nanti aku pasti belajar hingga tua bersama. Hingga tua bersama. Iya, Mahalini mau konser di Bandung, tapi aku lagi di Manado, jadi aku gak bisa mau ke Bandung. Gimana dong? Dalam benakku. Aduh, biar. Bila. Dapa main. Kok panggilan cara tiap balon? Bila, aku mau mewah. Ya, soalnya aktif obsidi bagaimana ini? Aduh. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Betapa dalam kasihmu. Tidak pertama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu, ku tak ada balik stick kena. Ku tak mampu. Tapi abu-abu ini. Ku tahu, ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Sebab engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Tema banyak. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Ini acara apa ini? Acara hut gereja. Kamu lupa enggak? Gereja merah. Wah, Lani, iya, Lani. Wadi! Ginting-ginting.
Ginting. Semangat Ginting. Lan. Berarti apa Lan? Itu tahun lalu lah, kok mang orang dapat tiup deng Lan enggak sih itu? Enggak Lan waktu itu masih yang hilang. Itu yang neng Ria itu tuh udah angka-angka tuh beras. Oh iya, iya ada. Oh, ada Lani torang. Ada angka-angka beras itu. Torang neng Lani. Oh Tuhan, angka beras angka lu. Iya, itu tuh memang. Hei, besar-besar yang itu. Udah susung-susung berapa kali orang lah itu. Satu. Oh pengucapan kok yang, oh iya kok teh koyak pengucapan. Pengucapan kok teh kang sih. Dekat-dekat lah itu. Dekat-dekat. Oke lah kami. Hello everyone. How are you? Pagi-pagi aku baru batiup. Jamiro, kau ya Jamiro. 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 Eh Nom, nggak tahu ngapain kontak kan Nom Nom. Nom, nggak tahu ngapain kontak Pak Elis apa? Mami Nom. Pena, aduh. Aduh, sejam satu. Kalau kalah memang ikut cuci atur ini. So semi ini, so semi. So semi. Ini di wilayah mana, Medan atau Manado? Kita di Manado. Salam dari Manado. Orang Manado kawan. Manado. Ke Manado. Aduh gimana sih? Abang yang this syndrome called Ramsey-Hunt syndrome, and it is from this virus that attacks the nerve in my ear. And my facial nerves and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. So for those who are frustrated by my cancellations of the next shows, I'm just physically, obviously not capable of doing that.